Tangis haru pecah saat Parel Prayoga tiba di kampung halamannya, Dusun Sumberjo, Kepundungan Banyuwangi, pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Farel disambut tangis bahagia oleh para tetangga. Bahkan, kedatangan Farel dikawal langsung oleh anggota Polresta, Kodim Banyuwangi, dan Kepala Desa Kepundungan Trimarvila Sukmana. Mengenakan pakaian adat khas suku Osing Banyuwangi, warna hitam, lengkap dengan udeng motif gajah oling merah, Farel nampak terlihat bahagia. Meski kondisi staminanya tak seperti saat menyanyi di depan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Farel dengan sabar meladeni para tetangga yang menyapa. Maklum, para tetangga sudah sejak pagi menunggu kabar kepulangan bocah kelas 6 SD Negeri 2 Kepundungan itu. Selain bersalaman, sesekali mereka juga berfoto selfie bersama Farel. Bahkan, suasana begitu riuh saat masa berebut bersalaman. Selamat datang Tole Farel, begitu sorak-sorak para tetangga yang menjemput kedatangan Farel. Tak hanya tetangga, para guru di sekolahnya Farel juga telah mempersiapkan panggung khusus untuk anak didiknya itu. Kepala Desa Kepundungan, Trimarvila Sukmana mengatakan, kedatangan Farel membawa semangat baru bagi masyarakat di desanya. Terima kasih kepada Ananda Farel yang telah membuat bangga bukan hanya masyarakat Kepundungan, tapi Banyuwangi dan seluruh Indonesia, kata Marvila pada hari Jumat, 19 Agustus 2022. Menurutnya, viral Farel patut menjadi contoh bahwa siapa saja dan dari latar belakang apa saja bisa mempunyai harapan menjadi sukses. Barangkali melalui Farel, ini adalah awal untuk mengatakan, mengangkat derajat orang tuanya maupun masyarakat Sumberjo, Desa Kepundungan kita tercinta, ucapnya. Sesuai arahan Presiden Jokowi dan Bupati Ipung, Marvila juga berharap meski Farel sudah terkenal, agar tidak lupa sekolah. Pendidikan yang paling utama, jadi jangan lupa untuk sekolah dan tetap melanjutkan aktivitas belajar, tutup Marvila.